bapaknya Ihsan. Iya, sebenarnya aku ingin bertanya padamu tentang acara ini. Sebenarnya ada apa ini? Memangnya kamu belum tahu? Malam ini Ihsan sama Nadine melangsungkan pernikahan. Oh, kalau begitu selamat. Oh, terima kasih. Oh, ya sebentar. Sebentar ya. Ini hari yang bahagia dalam hidupku. Aku benar-benar beruntung karena Tuhan telah mengirimkan wanita yang sangat cantik kepadaku. Sekarang kamu jadi istriku. Nadine, aku berjanji padamu. Aku akan mencintaimu, menjagamu, dan aku akan selalu menyayangimu. Dan aku ingin hidup bahagia selamanya denganmu. Ihsan, kamu gak tahu. Aku datang kemari hanya untuk membalaskan dendam kedua orang tuaku. Kamu harus rasakan kepedihan yang aku alami. Aku punya sesuatu buat kamu. Tunggu ya. Nadine, kamu tetap di sini, kamu nggak usah takut. Aku akan menangani ular ini, ya. Kamu tetap di sini, kamu nggak usah cemas. Aku akan mengusirnya. Tunggu ya. Aku kesini lagi. Kenapa ada ular di sini? Siapa dia sebenarnya?
Hati-hati, sayang. Hati-hati. Tenang, Ma. Mama tidak usah takut. Aku juga tidak mengerti ular itu datang dari mana. Tapi sekarang dia sudah pergi. Mama tidak usah takut, ya. Jangan sampai ular itu masuk lagi ke sini, ya. Hati-hati, ya. Ma, Mama enggak usah takut. Semuanya baik-baik saja. Dia sudah pergi, ya. Ya udah. Ya udah. Yuk kita keluar. Cie udah nikah. Ayo kita. Dengar, Nadine. Sekarang kamu gak perlu khawatir. Ularnya sudah pergi. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Selama aku ada di sini, aku akan selalu menjagamu. Percaya kepadaku, Nadine.